Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Dan apa kabarnya? Semoga teman-teman selalu sehat. Semoga teman-teman selalu dilancarkan dalam pekerjaannya dan juga disukseskan dalam bisnisnya serta diberikan rezeki yang berlimpah dan barokah. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, teman-teman, pagi ini saya sudah di kandang dan pagi ini saya ingin memberikan sedikit bocoran tentang ayam perawatan saya, apa aja konsumsinya supaya tetap sehat, supaya tetap badannya bugar dan supaya mempunyai tenaga yang bagus, teman-teman. Nah, di sini udah ada nanti yang akan saya berikan untuk ayam saya yang habis dilatih. Jadi ini adalah telur bebek. Kebetulan saya udah nemu telur bebek, saya udah tahu tempatnya di mana telur bebek. Jadi ini ada 2 telur bebek. Dan ini ada tomat, teman-teman. Dan ini juga ada temulawak, teman-teman. Jadi temulawaknya saya udah potongin kecil-kecil. Jadi nanti saya akan kasih makan. Jadi jangan kemana-mana, ikuti terus. Oh,
teman-teman, demikianlah video saya pagi ini, konten saya kali ini teman-teman tentang rahasia menjaga kesehatan ayam perawatan kita supaya tenaganya bisa lebih bagus dan badannya juga lebih bagus lagi teman-teman. Oke teman-teman, sekali lagi buat teman-teman yang udah selalu membantu saya dalam semangat membuat kontennya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan bagi teman-teman juga yang belum membantu saya, monggo, mangga bantu saya dalam bersemangat membuat kontennya dengan cara subscribe, like, komen, dan share video saya juga bermanfaat. Oke teman-teman, sampai jumpa di next video. Wassalam.